Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartanto Sigandum. Hari ini kita akan mengecek salah satu penyebab motor overheat. Nah, di sini kita lihat reservoir dari radiator motor. Nah, di sini radiatornya kita buka. Yes, kayak ada lumpur-lumpur kotor airnya. Jadi kita bersihkan flushing. Nah kan, kelihatan airnya sangat kotor. Jadi ini salah satu penyebab motor overhead. Nanti kita ganti dengan coolant. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman yang lain, bisa ditulis di kolom komentar. Ini modelnya adalah Vario yang masih memakai karburator. Oke. Saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.